Assalamualaikum guys, malam ini saya mau bahas tentang titik hitam misterius yang ada di WhatsApp. Bagi kamu yang senang jail, kayaknya wajib nonton video kali ini guys. Stay tuned. Beberapa waktu yang lalu, saya dikirimi pesan yang nggak biasanya yang di-share di salah satu grup WA saya. Isinya berupa pesan singkat yang menampilkan titik hitam yang katanya kalau disentuh, WhatsApp kita bakalan crash. Sebenarnya beneran nggak ya ini? Pas dicoba ternyata beneran bikin crash. WA saya tiba-tiba ngehang dan sama sekali nggak ngerespon apapun setelah menyentuh pesan ini. Anehnya pesan ini sama sekali nggak mencurigakan, tidak menampilkan link atau sejenisnya. Hanya saja ada titik hitam yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan beberapa space kosong yang mencurigakan. Hal ini membuat saya penasaran. Setelah saya telusuri, ternyata saya menemukan beberapa info unik di balik pesan ini. Yuk kita simak. Biang keladi dari semua ini ternyata bukan dari titik hitamnya, tapi space kosongnya lah yang membuat aplikasi WA menjadi hang. Kalau kita inspeksi di WhatsApp web, space kosong ini ternyata merupakan ribuan karakter yang entah bagaimana caranya menjadi satu space kosong di pesan tersebut. Mungkin jika kalian googling akan mendapatkan jawaban yang lebih baik tentang teknik ini. Space kosong ini bekerja bikin ngehang hanya di Android aja. Di PC nggak ngaruh sama sekali. Dan ternyata bukan cuma WhatsApp, setiap aplikasi yang saya pastekan pesan ini, aplikasi di Android tersebut pasti ngehang. Contoh, saya pastekan di catatan atau pastekan di browser Android, maka akibatnya bisa bikin crash aplikasi tersebut. Usut punya usut, si pembuat pesan itu ternyata awalnya adalah orang India. Jadi guys, hati-hati kalau pengen gak pengen WA kamu crash, selama pesan tersebut tidak disentuh, bakalan aman. Dan kalau terlanjur disentuh, ya pasti ngehang. Kalau sudah begitu, tinggal bersihkan recent apps atau force close app dulu, lalu mulai kembali WhatsApp-nya. Kalau pengen ngerjain mantan, tinggal kirimin pesan ini aja ke dia. Linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Oke guys, jangan lupa pantengin terus Fajar Kreatif Channel. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.